Geng Sanyong, welcome in Rahel back again. Alright, tadi saya sedang bermain Mobile Legends dan tiba-tiba ada notifikasi. Yes, notifikasi itu dari Jenny, Ruby, Jane, Kim. Woo! Yes, saya jadi tidak konsentrasi bermain Mobile Legends dan langsung kita akan mereaction video terbaru dari Jenny, Ruby, Jane, official YouTube. Alright, dengan judul Behind the Scenes of You and Me Stage. Alright, one of my favorite songs, You and Me. Oh my god, You and Me, I love it. I love this new song. Jangan lupa kalian subscribe, okay? Dan langsung saja kita akan mulai. I love You and Me. Dancing in the moonlight, no doubt of the shade. This is you with me tonight. I'm going crazy with this song. Oh, di sini ada ini ya, latihannya juga. Thank you, Nini. Thank you for making this video. Wait. Supaya saya agar otak saya tidak bekerja dua kali, kita coba untuk cari subtitle yang Indonesia kali ya. Captions English. Auto translate I don't like auto translate. So, yeah. Biarkan Inggris saja ya, guys ya. Semoga kalian bisa mengerti juga ya, guys ya. Sorry for my solo stage, which will be unbothered. I'm discussing the concept. Oh my god! Too fast. Lovely Dobby. 이렇게 있다가 뭔가 벌어지면서 하는 게 나 혼자 하는 것이 내가 정말 좋은데 왜냐면 내가 그러면 땡스 그래서 지금 약간 하나로 들어왔다가 터져가지고 뭔가 문라이트를 발핏 아래서 춤추는 느낌 아니면은 1절 원래 해놓은 거 하고 다음에 이걸 넣어 노바디 키지? 오 완전 Ini yang saya suka dari Jenny. Dia orangnya clear. Maksudnya apa ya? Dia tahu apa yang dia inginkan, guys. Tidak seperti contohnya saya. Saya agak susah mencari kejelasan sebenarnya apa yang diri saya inginkan gitu kan. Tapi Jenny di sini sangat clear. Dia sangat jelas apa yang dia inginkan dan dia menyampaikan itu dengan pedenya. Ow. Oh, itu kan 4 tahun lalu. Ya Allah, dia malu guys, malu-malu kucing. That's right when I do it. Ini dance You and Me. Manja-manja, seksi gimana gitu, cute. Sexy, cute, manja. It's like, it's right. Oh,
this part agak susah saya mempelajari this move, gerakan yang ini ya, yang bagian main shoulder, bahunya. Sound efeknya lucu guys. Oh, I love the song so much. Oh. Dengan melihat video behind the scene ya, praktisnya mungkin saya akan bisa ya dance you and me. I like it. The first day of our practice and ah, ini yang di story-nya Jenny kan? Lupa kapan. Tapi ini ada nih di story. Ternyata dia lagi practice dance-nya you and me, guys. 심혈을 네, 심혈 교수 스프링클 해가지고 만들었습니다. 잘 나오길. 이미 잘 나온 것 같아요, 사실. 너무 마음에 들어요. 맞아요. 만족스럽습니다. 역시 우리 약간 좋은 트리오인 것 같아요. 그 트리오. 부르네. 우리 트리오 괜찮은 것 같아요. 그럼 그 트리오. 다음 리허설에서 만납시다. 안녕. 안녕. 안. You and me rehearsal. This outfit, ini yang dari Paris kan? Wow, dia langsung OTW. Langsung OTW rehearsal. Wow, amazing. You are something, Jenny. I always like to see her like this. Konsepnya sangat-sangat jelas. Saya sangat suka apa namanya? Mengecek segala sesuatu sangat detail. That's Jenny. Oh. Oh, Jenny di depan loh. Live performance. Ketar-ketir ya saya pertama melihat ini ya. Dan ternyata guys, untuk setiap world tour-nya, setiap negara, mereka kan pindah-pindah negara kan. Setiap performance di tempat yang berbeda mereka merubah sedikit-sedikit gaya duo dance yang bagian Jin sama dancer cowoknya. Jenny Ruby Jane. Alright, this is new di phone. Setiap kali selesai melihat atau menonton video Blackpink, baik itu dari Rose, Lisa, Jennie, or Jisoo, saya selalu mendapatkan semangat. You know, I don't know if you guys can feel it, but yeah. Saya selalu mendapat semangat mereka, walaupun posisi mereka sebenarnya sudah di atas langit,
lebih atas lagi kalau mau bilang, dari paling atas. Tapi tetap mereka berjuangnya tidak setengah-setengah, guys. Jadi yes, apalagi kita, ya kan, saya juga yang kalau mau dikatakan posisinya dibanding mereka itu ada di bawah tanah, guys, ya. Di bawah tanah, underground. Ya, bersemangat, guys, semangat. Karena orang sukses saja semangat untuk berusaha gitu, untuk bekerja keras. Masa kita tidak? So, cari hal-hal yang kalian sukai, kalian gemari, dan buat itu menjadi salah satu penyebab buat membangun semangat kalian, guys. Karena ada titik-titik di mana kalian akan lelah, jenuh dengan kehidupan kalian, guys. So, yeah. Dan saya memilih Blackpink untuk itu, ya. Untuk membentuk atau menempatkan diri saya itu tetap waras, ya, guys, ya. Bagi kalian yang sedang down, saya tahu itu susah, tapi yes, seperti yang saya katakan tadi, silahkan kalian cari apa yang membuat kalian senang. Hobi apapun itu, asal jangan yang salah, ya, guys, ya. Oke. Semuanya yang berlebihan juga tidak baik, jadi jangan sampai berlebihan juga, oke? So, guys, thank you for watching. Jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. And see you at the next video. Nyongan!